Video perkelahian siswi di sebuah sekolah yang ada di Kabupaten Bungo Jambi viral di media sosial. Video berdurasi 59 detik dengan menunjukkan dua siswi SMP tengah berkelahi di atas rumput, disaksikan rekan-rekan pelajar lainnya tanpa ada yang berusaha memisahkan. Aksi dua siswi salah satu SMP negeri di Kabupaten Bungo Jambi yang terlibat perkelahian terekam video amatir dan viral. Dalam video berdurasi 59 detik itu, memperlihatkan salah satu siswi yang terus menganiaya dengan menjambak dan memukuli siswi lainnya. Mirisnya, aksi keduanya menjadi tontonan teman-temannya yang masih mengenakan seragam sekolah tanpa ada yang berusaha melerai. Mereka justru bersorak seolah menyukai aksi kedua siswi tersebut. Menurut warga, kejadian serupa sering kali terjadi. Warga pun menyayangkan aksi yang terjadi terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bungo Jambi. Sangat miris sekali di dunia pendidikan terjadi insiden yang sedemikian rupa ini, sangat miris sekali. Berharap peran orang tua tentunya dan tenaga pendidikan, hal-hal yang seperti ini jangan muncul lagi. Hingga kini belum ada kejelasan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Jambi terkait video perkelahian yang viral tersebut. Warga pun berharap tidak ada lagi kejadian serupa terhadap siswa-siswi lainnya yang dapat mencoreng dunia pendidikan. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan.